Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Istri, hubungi ini? Iya. Kenapa hubungi ini? Jadi gini Ki, sebenarnya baru tahu tadi gara-gara baca jurnal ini tadi dalam segala macam. Hasilnya kan seret. Oh, asih seret. Satu. Tujuannya sendiri kita ingin kasih tahu ke teman-teman dan juga perempuan di Indonesia kalau sebenarnya ASI itu harus dari dua pihak supportnya. Untuk menghasilkan si buah hati pun itu kan juga dari si bapak ada dukungannya juga. Saat memberikan ASI eksklusif pun, ibu itu nggak boleh stres. Karena saat ini kondisi di Indonesia masih 35% untuk yang bisa menghasilkan ASI eksklusif. Dengan kategori, ASI eksklusif yang distandarkan oleh di Indonesia itu adalah 6 bulan. Sedangkan kita mengharapkan bisa sampai ke 2 tahun. Jadi kita dari melalui acara ini dengan pengemasan dengan bentuk drama yang lebih seru, lebih informatif, kita berharap di luar sana yang lagi mau melahirkan ataupun yang masih saat ini menyusui lebih giat lagi dan supaya bisa terfulfill dari ASI eksklusif itu sendiri. Jadi untuk acara hari ini tuh sebenarnya seru banget, keren banget, dan ini tuh idenya tuh luar biasa. Jadi kita bisa mengedukasi para ibu itu dengan cara drama, dengan cara yang halus ya. Jadi dengan drama, ibu juga menikmati, akhirnya tidak merasa terjas atau terhakimi dan bisa menerima informasi-informasi yang dibutuhkan. Apalagi seputar KB, kontrasepsi. Karena kan selama ini biasanya kalau seminar tentang ASI, ASI aja kan ternyata kan berhubungan gitu. Harapan saya dari acara ini adalah sangat bagus sih sebenarnya kalau ibu-ibu di Indonesia ini teredukasi tentang proses menyusui dan juga kontrasepsi yang aman ketika menyusui. Kisah yang dalam, ASI pasti kuat.